orangnya. Maaf, aku tuh cuma lagi pengen sendiri. Makanya kamu ngertiin aku dong. Ya lo juga harus ngerti dong. Gue udah capek-capek nolongin lo, lo malah gak terima kasih. Malah gak jawab lagi. Ya makanya aku minta maaf. Udah tau orang lagi galau, bukan di ngertiin. Lo maunya di ngertiin, tapi lo gak mau ngertiin orang lain. Ya udah, iya aku salah. Makanya kan dari tadi aku minta maaf. Oh iya, kamu lihat babe gak? Ya udah. Mau kemana? Kok gak nanya lagi? Ya ngapain aku nanya lagi kalau tahu gak bakal dijawab? Aduh. Ih, bangun dong. Iya. Sampai juga jadinya. Nah, sekarang tinggal pilih aja om. Yang mana? Pilih? Iya. Waduh. Wah, gua bingung deh milihnya nih. Barangnya bagus-bagus semua. Jangan semua dong, om. Kalau semuanya nanti saya bisa bangkrut. Iya. Ini barangnya keren-keren semua. Gua pakai ini pasti keren, ya enggak? Oh, iya dong. Iya. Gua demen nih. Kelihatan akrab banget mereka. Pasti ada apa-apanya nih. Diam. Itu Bima Ambang Rojak. Maaf ya om, ngasihnya cuma sekali. Soalnya gak enak sama babe lagi. Kalau begitu saya pamit dulu ya om. Lu mau kemana? Udah, lu di sini aja. Udah kagak usah pikirin si Agi. Gue tanggung jawab. Si Agi kagak bakal ngapa-ngapain lu. Lu di sini tinggal di kamar gue. Kalau kamar gue itu berarti wilayah gue. Si Agi kagak bakal ganggu lu. Percaya deh sama gue. Serius, om? Bukan serius lagi, tapi dua rius. Nah, begitu dong, om. Kok Om Bima sama Bang Rojak akrab gitu ya? Ya, wajar kali. Emang kenapa? Ya, mungkin mereka ada kecocokan kali. Kayak waktu itu Babe Agi sama temennya yang tukang cukur juga kayak gitu. Walaupun temenan dekat, tapi sering aja berantem. Tapi ini beda. Beda gimana sih? Gak tahu. Pasti ini ada apa-apanya. Perasaan kamu doang kali. Udah, mau mandi dulu. Ntar ketahuan sama mereka. Duh, gue tuh lagi ngintai mereka. Mereka pasti ngira kalau di rumah ini gak ada orang. Ya terus, aku gak usah mandi? Ya, nanti mandinya. Ribet banget sih. Perasaannya ribet kamu deh, kok malah jadi aku sih? Berisik banget sih, bawel. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Tolong berikan petunjukmu ya Allah. Di saat aku berusaha membuka hati kembali untuk Mas Junet, tapi di saat yang sama aku merasa bersalah karena sudah tinggal di sini. Aku juga gak mau menyakiti perasaan Kinan. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Berikan petunjukmu. Aku mohon. Amin.